Saudara, biasa kita lihat Persembahan Norino sentiasa lincah menyanyi dan menari. Jarang kita lihat beliau berlawak, ya. Tetapi dalam rancangan setakat irama yang akan kita saksikan sebentar lagi, kita dapat saksikan bagaimana beliau berlawak. Beliau berlawak bersama Pak Ya dan juga Rafi Husin. Dan ketika mereka ini, saudara, telah pun pergi meninggalkan kita, ya, saudara. Apa kata sekarang kita sedekahkan Al-Fatihah supaya roh-roh mereka dicucuri rahmat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan tentu sedia maklum yang saya ini pernah berduet dengan Ahmad Nawab, dengan Hamid Gurka dalam lagu Yang Mana Satu, kan? Oh, bila kita cakap yang sana tu senyap, adalah tu. Dan sekarang saya ingin mempersilakan seorang lagi pendatang baru dalam dunia seni suara. Oh! Beliau adalah seorang yang istimewa bagi saya kerana beliau sungguh berbakat. Beliaulah yang menulis seni kata lagu, yang mengubah lagu. Semuanya dialah. Cuma ialah suara perempuan tu sayalah, ya. Marilah kita sama-sama mempersilakan pendatang baru itu. Terimalah S. Yahya. Hai, Nurin. Kan saya dah kata? Hi. Alright. Apa khabar, Nurin? Nurin, khabar baik. Penonton semua takkan tak tanya? Dia orang semua baik-baik. Memanglah baik, terutama yang tepi sana tu, Amboy. Kenapa gelap sangat malam ni, ya? Mana tak gelap, cuma mata. Saya kalau tak pakai cermin susah tengok. Memang betul, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, penonton, kita nyanyi duit dulu, eh. Lagu kita yang lagu terbaru tu, apa nama lagu kita tu? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, lupa pula saya nak, ialah nak memberitahu tajuk lagu kami. Dan ia akan berada di pasaran lebih kurang lagi 2 minggu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kumpul duit dari sekarang, ya. Dan lagu tersebut diberi nama Terkaku. Sungguh syok. Ya, para penonton, lagu ini akan diiringkan lagi daripada orkes yang tak asing lagi. Ini dia kumpulan Tengkira. Tuan-tuan dan puan-puan, kami minta maaf. Yang sebenarnya band pengiring ialah band, yeah, Orkestra Galactic Tentera Udara. I say, brother, tepuklah sikit. Macam mana kami nak menyanyi? Tak ada semangat lah. Ah, bila dah tepuk tu, baru datang semangat nak menyanyi. Dah, tak sepatutnya. Yang tadi tu cuma cubaan aja. Saya tengok tuan-tuan tepuk lah, tak tepuk saya menyanyi. Itu saya tak menyanyi, tuan-tuan dah tepuk. Kalau saya menyanyi, jahanam dewan ni. Okey, untuk tak melengahkan masa lagi, saya akan menyampaikan lagu saya kepada tuan-tuan, terutama sekali kepada muda-mudi. Ya. Yeah. Para penonton, terimalah persembahan saya dan Norino. Ini dia, Terkaku. Okey, Tik? Terima kasih. Mana budak Norino ni? Ada kat bandar besar-besar ni, tinggal aku seorang-seorang. Kalau dibawa lagi ke mak awal ni, kuat bersusah aku ni. Ha, tertinggal mak engkau seorang-seorang kat rumah. Kata nak pergi beli barang sekejap-sekejap. Ha, dah dekat setengah hari. Ikan sampai naik pucat tunggu. Ha? Apa punya budak macam ni? Tengok sayur ni sampai naik kecut. Pada pagi kata kalau nak beli barang, kalau nak beli apa, janganlah pergi pasar dulu. Ha, orang kata, ni sayur tengok dah kecut. Nak makan macam mana sayur macam ni? Hai, hai sayang. Eh, sayang. Apalah bapak ni? Apa? Apa yang bapak bising tengah-tengah jalan ni? Orang tengok malu lah pak, bapak Norino macam gini. Ah, aku pakai macam ni, pegang bakul macam ni. Tunggu kau, baguslah tu. Ah,
Tentang ini kau malu. Mestilah, bapak. Nurin tak malu yang tu, yang bapak tu mulut titok-titok-titok-titok tu apa pasal? Oh, nak mulut aku titok-titok-titok, aku tak bisik kau marah. Mestilah. Yang orang jalan naik mentokar tu, popak-popak-popak, aku tak bisik. Mainlah. Inilah, aku cakap kau nak balik cepat, balik cepat. Kau tengok ikan, entah boleh makan ke tak boleh makan. Kalau balik entah mencak ke, mak kau buang je ikan ni, kan rugi. Ha? Kita nak ekonomi sikit, kau tak tahu ekonomi, kau rasa nak duit, ada duit nak beli. Tengah-tengah hari berputa macam ni, tengah panas, kau pakai baju macam ni tebal, tak sejuk ke? Tak panas ke? Nuri mau lepas recording lah bapak ni. Kau recording, takkanlah pergi recording. Janganlah suruh aku tunggu tengah jalan. Yang kau melintas, kau datang kat belakang aku, kau pakai ilmu apa ni? Sebab Nuri tahulah bapak tunggu lama, Nuri tak sempat tukar baju. Nuri terus lintas, tahu tak? Melintas jalan raya tu tak payah pakai jejambat dekat atas tu. Semua bapak lah punya pasal pun tak faham lagi. Mulut tetok-tetok. Kau melintas jalan raya? Yelah, nak cepat. Tengok, ini kau satu buat kesalahan yang besar. Kalau kau langgar kereta orang, kemik kereta orang macam mana? Kita juga siapa yang salah. Susah? Aku yang susah. Ha? Kalau kau tengah-tengah jalan. Kalau bapak ni bisingnya, ya Allah. Ha, inilah. Anak-anak kita tak boleh bising, tak boleh bercakap. Bila kita bagi bercakap, Tai, kita bagi Rafi. Muka. Ha, kata tu. Ha. Hey, buat apa di sini? Ini Popai mana pula datang. Ai bukan tak mau pergi makan. Lama tak jumpa you ni. Tapi, dekat, ai datang dua orang ni. Kan, ni? Tu. Ni, Kapten. Siapa yang jual penduduk ni? Kalau yang nak tahu, itulah Papa An. Ini kat tengah selam ke kapal korek ni? Apa ni? Oh, Pakcik. Apa, Pakcik? Ha? Oh, Pakcik? Ha? Pakcik pun dah ada tinggi macam ni. Macam mana? Ha? Apa? Stop! Ha? Kali aku swing, aku shot lah tu baru tahu. Apa yang bisik-bisik ni? Sorry lah, Rafi. Pada saya ni... Ini bisu ke? Eh, nyawak sini. Sini. Eh, sini, Kapten. Kau ni cakap apa ni? Macam orang kasih sayang tengah-tengah jalan. Tadi kau cakap aku ni tengah jalan tak ada sopan santun lah. Itulah tak ada ini. Yang kau... Norin dah lama kenal dia, Pak. Sebab... Mana Kapten ni? Ayah tanya balik dengan Nasi lah. Tak boleh. Tak boleh. Ayah pergi dulu, Norin. Sorry lah, Rafi. Bapak ni tak senonoh lah. Jatuh dah ikan tu. Ikan tu lagi dah nak busuk. Kau cakap macam tu tak apa. Kau buat panas darah aku. Buat naik darah aku. Ha? Itu kan Rafi. Kawan sekerja Norin satu pejabat. Itu Rafi? Ya, Norin selalu cerita dengan bapak tu yang Norin jatuh cinta sekejap tu. Oh... Tak kau baiklah bapak buat macam itu, nanti dia tak masuk. Oh, ya. Kau bercinta dengan dia. Aku kat belakang, kau buat macam lampu traffic light aja. Ha? Oh, cinta aku, Non. Pandai dah, kecil-kecil dah besar-besar dah kerja, nak bercinta-cinta. Aku dengan mak kau pun tak nak macam ni dulu. Alah, sudahlah bapak. Apa bapak sudah? Ni dari tadi, tak habis-habis, titok-titok-titok, bas nak dekat datang. Lihat apa? Ikan oh. Tu pun dah patah tulang dah. Biar dia patah tulang ke, patah tengkuk ke, patah sayap ke, biar situ. Aku kita balik lah, Pak. Kita balik lah, Pak. Minta maaf lah, Pak. Kita balik lah, jangan bagi hot trouble, ha? Nak balik. Lain kali nak balik, cepat sikit balik. Cakap betul-betul. Baik, Pak. Baik, Pak. Kita balik, Pak. Sekejap lagi bas nombor satu nak datang. Okey. Mak kat rumah pun tunggu dah lama. Ha, tahu. Ya, entah ya, kau pergi dengan kapten kapal tadi, ke mana-mana kau tak tahu. Ada kau dengan buka macam Popeye yang kau nak buat girlfriend, boyfriend? Ha? Sudah? Beri. Bapak pun besok nak balik kampung lah. Dah rendah sikit dia sebelum punya bapak bunyi balik kampung, tu. Nurin tolong bapak boleh tak? Nak minta tolong, kau main lembut lagi. Kenapa bapak datang ni? Bandar Kuala Lumpur ni, tak macam dulu. Dulu lain sikit, sekarang dah banyak pembangunan tinggi-tinggi. Alah bapak, sudahlah pak. Bapak nak Nurin buat apa ni, cakaplah. Sekarang ni kejap. Dalam bakul Sam, dalam bakul apa pasar pun ada kamera. Aku beli kat supermarket tu. Ini cheap sale. Nak buat apa ni, Pak? Cepatlah sikit. Kau ambil gambar aku dekat tepi kolam air tu. Ya Allah, bapak. Dekat restoran rakyat tu buat apa? Malulah, Norin. Kawan-kawan tengok bapak nak ambil gambar kat situ. Kalau kau ambil kat aku kat restoran rakyat yang air pancut keluar 45 pancut tu, bukan main cantik kalau aku tunjuk ke orang kawan-kawan aku. Okeylah, okeylah, Pak. Okey, bapak bergaya dia. Sebelum ambil sana, kau ambil aku kat sini dulu. Okey, okey, okey. Nanti. Bukan ikan. Ready, Pak? Okey. Sekejap, kejap.